Stimulus coba bakar kembali asa yang nyaris hangus, semerbak harum air bertuah. Coba berangus segala rasa resah dan gundah. Sedikit banyak usahakan selalu ku coba, harap terwujud berkat tua orang tua. Ku genggam kembali buat para komunal, para begundal cukup senyum untuk suara yang sengal. Aku masih di sini, masih atur strategi, masih meledak-ledak macam erupsi. Bagaimana dong, everyday make money macam ding-dong. Mikrofon ini kan untuk mati macam Galactus. Suara ini immortality, segutam for you. Keep it real, tak usah ragu. It's a good day for my brew. Harapkan waktu terus melaju. It's a good time for you. Keep it real, tak usah ragu. It's a good day for my brew. Harapkan waktu terus melaju. Takkan redup walau kadang berat untuk jalani hidup. Proses yang menjawab, simple say never give up. Like layan raun ku masih kuat, kuat. Tak pernah feeling sick, ku masih pulap, pulap. Hempaskan lalu hidup kembali. Nafas ini tuang kembali semangat hidup yang nyaris mati. Kendali, kendali, aku pasang kembali posisi, posisi. Ku atur lagi strategi kerja. Hari-hari jalan yang aku tempuh, teguk sedikit rempah berstimulus agar ku tak mudah rapuh. Warungi waktu tanpa lelah. 2, 4, 7, 5 ku teratur makin hari makin tumbuh. Makin hari makin tumbuh. Oh. Filter terbaik untuk berlabuh. Kawinkan rima buat suaraku gemuruh. Tak perlu tunggu sembuh, rimaku sudah sakit. Apa stadium 10. Oh, oh, oh. It's a good time for you. Keep it real, tak usah ragu. It's a good day for mampu. Chillhapkan waktu terus melaju. It's a good time for you. Keep it real, tak usah ragu. It's a good day for my brew. Chillhapkan waktu terus melaju. It's a good time for you. Keep it real, tak usah ragu. It's a good day for my brew. Chill hard, can I waktu terus melaju. Kalau aku punya penyakit atau sakit yang sembuhnya lama karena otomatis merepotkan diri sendiri, terus merepotkan keluarga, terus sama lingkunganku. Jadi itu sih ketakutan terbesar. Jadi gimana caranya tetap biar bisa tetap sehat tiap hari sampai kapanpun. Bilang terima kasih sama semua orang karena ternyata ucapan terima kasih itu bikin orang happy. Terus selain itu,
pesan almarhum bapak di waktu kecil tuh dia pesan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang nggak nakal sama mamanya, nggak nakal sama perempuan, dan nggak cengeng. Nangis boleh tapi nggak cengeng. Itu sih yang apa ya, pengalaman waktu kecil yang ya merubah sampai saat ini. Sama time management kayak tepat waktu, terus ya disiplin dan lain-lain. Bon Jovi, Thank You For Loving Me, itu hampir setiap hari diputer di rumah sama bapak sama mama juga. Ya, pas waktu umur latihan gitar itu kelas 3 SD lah, kelas 3 SD. Hal yang paling romantis adalah, hal yang paling romantis menurutku sih, pelukan, sentuhan pas aku lagi khawatir atau sedih, yang tanpa aku ngomong dulu, tanpa aku ngasih tahu dulu. Jadi ya udah dipeluk, di sentuhan gitulah pokoknya. Manggung keliling Indonesia. Itu doa yang, salah satu doa yang selalu ada di setiap ibadahku. Lagi anak ke delapanku, anak ke tujuhku, sorry, lagi nyeritain dimana pada masa itu aku kayak apa ya, kurang semangat untuk berkarya, kayak nulis lagu, buat musik. Terus di tahun 2016-an akhirnya aku ketemu teman-teman baru yang akhirnya apa ya, kayak nerima stimulus baru aja yang sampai akhirnya aku semangat lagi buat berkarya, khususnya di musik hip hop. Terus lagi itu sebenarnya cerita tentang apa ya, dulu aku sering disepelein di lingkungan karena ya biasa, maksudnya kayak ah lagunya biasa aja, terus karakternya kurang. Tapi ya itu proses yang sampai akhirnya aku nemuin beberapa apa nemuin banyak pengalaman yang aku bisa belajar dari pengalaman itu, sampai akhirnya ya ketemu teman-teman baru, ketemu networking baru, sampai akhirnya semangat untuk berkarya lagi. Itu sih. Cinta beda agama. Pakai celana slim strike karena kalau cukur kumis tuh apa ya istilahnya kayak telanjang aja aku kalau tanpa kumis. Jadi mending pakai slim strike aja deh. Cewek pinter main musik. Nggak tahu ya, kalau menurutku cewek pinter main musik itu seksi aja. Terus kalau bisnis kan bisa dipelajarin ya, walaupun musik bisa juga dipelajarin, tapi ada beberapa keahlian di musik yang dari lahir biasanya dia punya. Jadi aku lebih interest ke yang pinter main musik sih. Semarang atau Jogja? Semarang aku suka, tapi Jogja selamanya. Itu bukan pilihan sih. Jadi kalau ditanya Rakim apa Jikul, Rakim dan Jikul. Tetap semangat menjalani hari-hari di era COVID ini yang semuanya slowly, terus kita mau ngapa-ngapain kadang nggak bisa sebebas itu. Tetap positive thinking setiap hari, selalu berdoa, spread love. Thank you buat teman-teman yang udah nonton live session. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Peace.